Okey, kita tengok. Yang demikian itu boleh dimis... Hilang. Okey. Jika sifat ikhlas tidak ada di dalam hati, perbuatan kita bererti... Cuba gariskan kalimah. Bererti ada sifat sekutu dalam hati kita. Apa sekutu? Kita baca dalam suratul ikhlas... Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan tu maksud kita menyekutukan atau kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Kita buat amal baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi dalam baik ni kita kata ustazah ikhlas ni, saya hadiahkan sebotol air kat ustazah ni, ikhlas. Sebab tu ada orang tanya soalan baru ni. Kat mana? Kuliah mana entah. Ustazah, salah ke kalau saya cakap saya ikhlas bagi dekat akak ni? Tak salah sahabat. Sebut saya ikhlas, pecah kaca, pecah gelas, pemberian saya ikhlas. Tak salah. Dia siap pantun pun tak salah. Tapi hati kita tu, macam mana kita persembahkan pada Allah? Kalau betul-betul ikhlas, dah bagi kat teh, saya bagi sebotol ni kan? Dalam hati kak teh kau orang kaya, aku bagi sebotol air mineral kan, dia balik aku satu kotak pizza kot. Ha, contoh sahabat-sahabat. Tunggu punya tunggu. Terima kasih pun tak ada. Jadi kita lepas ni aku takkan bagi dekat kau. Baik aku bagi dekat orang yang suka membalas. Kita kata ikhlas untuk Allah di mulut. Tapi hati kita siapa yang tahu? Allah sahabat-sahabat. Sebab tu jangan sekutukan amalan kita dengan kita menyalahkan niat. Untuk dipandang orang lain. Kita sedih kalau yang kita buat ni orang tak puji. Dan kita sedih apa yang kita buat ni orang keji. Lah, air mineral je bagi dekat Kak Teh. Ketua Muslimat tu, bagilah best sikit. Kita sedih. Lah, Ustazah. Kak, saya sedih orang cakap macam tu. Saya bukan mampu nak bagi benda besar. Saya bagi air mineral je lah. Saya ikhlas bagi kerana Allah. Tapi orang kecam. Dah kata kerana Allah. Kau bagi ni, Allah nilai. Tapi kalau kita dikeji orang kita sedih, itu belum kerana Allah. Sebab tu ada orang, kenapa tak datang masjid dah kak sekarang? Akak tak nak ustazah, akak sembahyang kat rumah cukup. Akak tak nak kacau hidup orang dah. Akak pergi masjid pun orang kata akak tunjuk baik juga. Ada kan? Orang meninggalkan perbuatan baik kerana orang lain, itulah riak. Kita dah belajar dah, yang kita faham selama ni, kita buat baik, kita tunjuk kat orang, itu riak. Tapi ramai tak faham, kita tinggalkan benda baik kerana kita takut orang kata apa, itu juga adalah riak. Ha, kan? Kak, dulu kalau bab gotong royong dekat surau tu memang nampak muka akak. Yelah dulu, sekarang akak sedih ustazah. Ada ke dia kata akak saja nak jadi ketua Muslimat? Sebab tu datang gotong royong tiap-tiap minggu. Siapa yang cakap tu? Adalah, akak tak cakap lah kat ustazah. Kak, datang buat gotong royong tu pahala. Tapi akak tinggal kerana orang tu kata gitu, itulah riak. Tu malas cakap dengan ustazah, aku ni jadi baik ni. Tiba-tiba dia kata aku riak pula. Itulah riak. Sebab sepatutnya akak kena keji dengan orang pun akak teruskan. Dah akak kata akak buat kerana Allah. Betul muslimat dirahmati Allah. Makin lama kita belajar, kita makin faham benda. Okey, faham. Aku ingat aku tinggal benda baik tu sebab aku nak baik di sisi Allah. Tak payah dah pergi masjid ke tolong-tolong orang kat masjid. Buat pun orang kecam juga. Aku tinggal benda tu, rupa-rupanya itulah riak. Kita menyekutukan amal kita dengan pandangan orang. Masya Allah sahabat kan, meremang bulu roma. Sebab ramailah di kalangan kita yang tak faham. Kita duk kata orang lain riak, rupanya diri kita ni sendiri riak. Kita sanggup tinggalkan benda semata-mata takut dikeji oleh orang lain. Na'udzubillah. Baik. Yang sedemikian itu boleh dimisalkan seperti berikut. Ini contoh-contohnya banyak. Seseorang yang berpuasa untuk mendapat manfaat puasa itu dengan mengosongkan perut untuk kesihatan jasmani. Saya percaya ibu-ibu saya ramai yang puasa hari ini. Kenapa cik puasa, saya baru nak ajak ngetih sekejap lagi contoh. Lah ustazah, badan dah berat ni sejak PKP ni. Akak memang kena kurus lah ustazah. Kan sahabat-sahabat? Memang dapat kurusnya tu. Tapi tak dapat pahalanya. Faham? Sebab Allah ajar kita malam tadi, kita dah berniat dah. Esok nak puasa sunat hari Isnin lah. Sebab apa kita nak puasa sunat hari Isnin? Nabi suka berpuasa hari Isnin. Jadi kita dapat pahala sunat tu. Tapi kalau, kenapa you nak puasa esok? Kata suami, badan dah berat dah ni bang. Eloklah puasa. Daripada tak puasa, besok kat teh tu apa pula dia bagi kat kita? Makanan lagi contoh kan sahabat-sahabat. Jadi kita pun puasa. Dapatlah. Sehatnya tu dapat.
kurusnya tu dapat. Saya teringat jemaah umrah saya Muslimat. Kan ustazah, akak menyesal, akak taubat sungguh-sungguh. Kenapa? Akak sepanjang pergi umrah kali ni, akak tak sihat. Cirit-berit, tiap hari cirit-berit. Sebab apa Muslimat? Dia niat sepanjang kalau dia sihat berada di Mekah, dia tak nak cuti daripada berpuasa. Sebab dia memang nak kurus. Dia nak kurus. Dia tak nak cuti daripada berpuasa. Tapi cuaca panas sangat, dia tak mampu pun untuk berpuasa sebenarnya bila sampai sana. Dia tak dapat buat umrah, tak dapat pergi masjid banyak kali sebab asyik cirit berit. Macam mana nak iktikaf lama dalam masjid? Akak balik, akak kurus betul ustazah. Akak turun 12 kg dalam tempoh 2 minggu sahabat. Jadi Allah insafnya akak, niat akak masa nak pergi tu dah nak kurus. Allah bagi kurus sungguh sahabat, rupanya dia sakit, ibadah pun tak boleh nak buat. Ha, kan? Jadi saya selalu pesan pada orang yang nak pergi umrah, nak buat haji ni, jangan hati-hati ketika bercakap. Once kita dah ada niat, niatnya nak pergi bila? Ustazah, bila ustazah boleh buka umrah? Tahun ni tak kot, walaupun orang lain buat. Pasal apa ustazah? Bukan dah ada dari kelain-kelain, ada. Tapi bagilah orang lain pergi dulu. Pasal apa? Sahabat, sekarang setakat yang hari ini kita tahu ni, SOP terkini ni adalah kalau pergi pun sekali umrah saja yang dibolehkan. Sekali umrah dengan kedai-kedai abaya kita tu semua tak boleh buka lagi. Ustazah ni, aduh ke kedai abaya pula. Nak umrah ni. Ya cik, acik kan dah pergi berkali-kali. Ibadah acik kat sini ni mantap kan. Gunakan duit tu untuk banyakkan infak, itu lebih besar pahala. Minta maaf, itu bagi pandangan Ustazah Zah ya. Sahabat, saya tahu ramai orang yang rindu tak sabar-sabar nak pergi. Tapi nanti bila pergi sana dihalang, contoh nak ke masjid pun kena jaga, bukan lima-lima waktu. Ada giliran, ada nak iktikaf lama-lama tak boleh macam dulu. Jadi sampai sana nanti, apa ustazah tak cakap benda ni semua? Kita dah bagi tahu dah. Jadi kalau misalkan kita nak pergi sekadar nak tengok Kaabah tu sekali-sekala, okey. Tapi bagi orang yang dah berkali-kali, kita duduklah dulu sekejap, bagi reda dulu sekejap. InsyaAllah kita tengok tahun depan macam mana. Sebab orang Arab kan, ni live ni tak boleh cakap, ada orang Arab faham kan sahabat-sahabat. Kan kadang dia buat SOP tu macam tahun ni je, tahun depan berubah lagi. Kan Ustaz Azwan selalu kata tak apa, mereka mimpi malam ni, esok mereka tukar lah undang-undang. Kan sahabat. Jadi maksudnya, itu untuk tahun ni. Kita doa tahun depan lebih dimudahkan. Sebab setakat sebulan lepas, Mekah Masjidil Haram dah boleh dimasuki 70 ribu orang manusia. So terkini 2 hari lepas dah boleh masuk 100 ribu. Maknanya sudah makin longgar lah SOP tu. Jadi kalau kita pergi dalam hujung tahun ni, masih lagi ketat di airport sebagainya Muslimat. Lepas tu yang sedih bila sampai sana positif, terus kita tak boleh langsung pergi. Bayangkan kuarantin kat Jeddah seorang-seorang, jemaah pergi masuk Tanah Suci Mekah kan. Jadi tak seronok lah. So kita fikir dulu. Jadi bila kita sebut niat-niat macam ni, sekarang dah niat nak pergi bulan berapa? Bulan Januari. Contoh, deposit dah bayar. Itu sebenarnya kalau kita mati sebelum sampai pun Allah pandang kita macam orang yang dah tunaikan umrah.